Hey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, bagaimana kabarnya? Daerah mana? Saya dari Jember, Jawa Timur. Baik. Oh, Jember ya? Iya. Yeah. Sulawesi. Wow, boleh kenalan namanya siapa? Ayu. Ayo, saya Huda. Oh iya. Baru kali Lagi ini. dinas ya? Ya, piket saja. Sama, baru pakai Ome. Enggak, saya dari tadi di skip saja. Baru ngobrol ini. Oh, dari tadi. Oh, baru ngobrol. Iya, dari tadi us berapa jam, San? Itu hanya di skip melulu. Hey. Hey. Halo. Gede, gede. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dari mana kakak? Kak dari Pekanbaru. Oh, jauh sekali ya. Saya Huda. Dari mana emang? Dari mana? Jember, Jawa Timur. Tahu nggak? Tahu. Asli orang Pekanbaru? Iya. Oh, bahasa apa kabar Pekanbaru gimana? Ah, kabarnya. Itu bahasa Minang. Kalau pria itu kan banyak orang bahasa Melayu. Oh ya, apa kabar gitu? Nah, dia kayaknya Melayu Melayu Malaysia gitu. Oh ya. Jawabnya gimana? Baik kabarku. Baik, kau nak kemana? Itu lagi kau apa? Kau nanya kan kau nak kemana? Habis siap masak. Oh, masak apa? Masak ikan tadi. Oh, calon istri idaman itu. Masih jadi sekolah para atau kerja? duduk santai dulu. Masih. Oke, boleh minta WA-nya? Boleh. Ntar ya. Ya, silakan. Hujan pantai. Udah itu. Oke. Bentar. Namanya siapa tadi? Tiara. Tiara. Dari Pekanbaru. Oke, nanti sambung WA ya. Terima kasih. Oh iya, sebentar, bentar. Boleh boleh masukkan YouTube? Boleh, enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Bye. Dadah. Halo. Halo guys. Wow. Sampai kondang. Dari mana itu? Mana raga? Mantap. Luar dari biasa. I love Ponorogo. Mencari teman tidak mudah. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, apa kabar? Baik. Dari mana asalnya? Lu apa kabar? Dari Bengkulu. Bengkulu, oh jauh sekali ya. Gak apa-apa jauh. Tapi kita tetap terasa dekat, Pak. Dari Jember, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Jember. Tahu nggak?
dengar tapi enggak tahu. Udah di Google. Itu lagi apa di sana? Enggak ada, mau kerja kelompok. Lagi oh, sekolah masih ya? Udah pulang. Enggak, maksudnya artinya masih sekolah. Iya. Kelas 12. Oh, kelas 12. Enggak ada ujian ya? Iya. Udah mulai ujian praktik. Enak enggak ada ujian. Lulus jalur COVID. Terus kan enggak ada UN lagi. Enggak ada UN. Iya. Enak enggak seperti itu? Enak kok. Ya gak enak lah. Kenapa? Gak ada tantangannya lah buat sekolah. Gak aja, kan ada ujian. Katanya dia ijazahnya tidak. Iya. Gimana gimana nge-lag tadi? Apa? Nge-lag tadi. Katanya nilai ijazahnya itu diambil dari nilai-nilai sampel. Ah. Oh iya, namanya siapa? Coba tebak depannya. Depannya apa? I. Intan. Bener kah? Intan. Intan bener kah? Iya benar. Iya lah. Emang kelihatannya waktu bener kah? Ya kok bisa tahu? Ya bisa aja mungkin. Saya nggak tahu. Ya saking kalau mungkin. Kalau warna itu banyak yang bisa nonton. Mungkin kebetulan ya. Lagi sama siapa di sana? Sama teman. Boleh kenalan nggak temannya? Boleh. Mana tunjuk ke kamera dong? Malu katanya. Malu. Kita boleh kita boleh temenan nggak? Kita boleh temenan nggak? Ya boleh. Kalau temenan harusnya kita punya kontak lah. Siapa bang? Boleh minta IG-nya mungkin? Hey. Ya. Halo. Bagaimana kabarnya? Halo. Alhamdulillah baik. Asalnya dari mana? Sulawesi Tengah. Abang dari mana? Wow, jauh sekali. Saya dari Jember, Jawa Timur. Wow. Waduh, jauh banget. Bahasa apa jauh kabar? Sekali. Sulawesi bagaimana? Ya, baik sih. Loh, apa di sini kabar? Koronanya enggak. Apa kabar sih dari bahasa Sulawesi? Bahasa Sulawesi. Apa oh, kabar? Di sini. Baik. Oh, apa kabar? Baik. Kalau di sini banyak bahasa-bahasa. Bahasa apa di bahasa situ? Bahasa daerahnya banyak, Bang. Sehari-harinya. Banyak bahasa daerah. Sehari-harinya kamu? Kalau sehari-harinya sih Indonesia. Bagaimana? Bagaimana ngapain kabar? Bagaimana ngapain? Sih pakai kayak ngapai kabar? Apa kabar? Sudah makan belum ya, itu gimana bahasanya? Ngaso makan. Apa? Ah, mantap. Ngaso makan. Ngaso makan. Ngaso makan. Ngaso makan. Ngaso makan. Sudah. Jawabnya sudah. Di sini kalau aku kamu itu, iya. Kalau aku kamu itu kita ngana. Kita ngana. Itu sih. Kalau di sini ngana iya kita yes kembali no. Kita abang, ngana bang ngana yes
Oh. Kita ngana. Kita ngana. Aku kamu. Ya ya ya. Ya. Kamu. Itu bahasa apa itu? Bahasa daerah apa itu? Itu sih. Bukan bahasa daerah sih, bahasa sehari-hari. Di sini di daerahku masih jarang sih kayak pakai. Ada daerah yang pakai bahasa daerah kental, cuma yang daerahku nggak terlalu kental bahasa daerah. Oh, iya iya iya. Jadi sehari-hari pakai bahasa. Kalau abang gimana bahasa daerahnya? Oh, Jawa saya. Jawa Madura. Pilih yang mana? Saya sukanya Madura aja deh. Coba sudah soalnya makan saya apa belum? Suka Madura. Hah? Coba anu ya bahasa apa Madura ya. Sorry. Bahasa Madura. Iya. Lestari ade'er. Sudah makan apa? Lestari ade'er. Lestari apa? Lestari. Lestari ade'er. Lestari ade'er. Sudah makan susah belum? Ya? Lestari ade'er. Lestari itu sudah. Aku enggak logat Jawa. Sulit. Susah banget logat Jawa. Kalau bahasa Jawa? Sampun dahar nopo dereng? Sampun apa? Dahar. Oh. Sampun hangar. Dahar. Lahar apa? Susah. Dahar. Oh my god. Oh, sampun dahar. Nopo dereng. Nopo dereng. Ya, sudah makan apa belum? Sampun dahar nopo dereng. Ya. Oke. Okay. Sampun nopo dereng. Sampun sudah dereng kalau belum? Kalau di sana bahasa Jawa. Gimana? Oke. Kalau di sana bahasa Jawanya masih kental ya? Oh, iya masih dipakai sehari-hari ya, kalau sih sama orang. Kalau Jember itu nganu 50%, 50%. Kalau Jember. Madura dan Jawa. Saya blasteran, ibu Jawa, bapak Madura. Oh. Abangnya tinggal di Jember. Tinggal di Jember, asli Jember. Sekarang saya mendalami bahasa Inggris, bahasa Arab. Pengin bisa. Lagi belajar ya? Ya, sedikit-sedikit sambil belajar di Ome TV bahasa-bahasa daerah. Apa kabar? Sudah makan apa belum? Iya sih. Itu keren itu. Ya, sebenarnya di Ome TV bagus belajar bahasa karena kan bahasa itu kayak ya gampangnya belajar digunain sehari-hari gitu kan, bahasa ya. Sehari-hari. Tapi kalau yang Indonesia di kamus kan lebih ke apa? Iya. Apa? Kalau di Ume TV suka nyekip orang Indonesia. Iya, terus kadang suka ada yang aneh, bang suka yang digunain gak jelas. Kadang berkata kotor dengan bahasa daerahnya.